lukis, Mas. Lu yang minta? Iya, lagi diminta lukis. Loh, kok ketawa? Kok haha? Dengerin baik-baik. Kenapa emang? Jadi narasumber saya ini, iya. Konon kabarnya. Iya. Konon. Jangan dibalik. Nonko. Ya, iya. Konon kabarnya dia ini adalah pelukis aura. Aura? Iya. Jadi dia bisa tahu tentang kehidupan seseorang. Auranya lah seperti aura. Apa gitu. Jadi ini namanya Aji. Okay. Ya, Aji. Jadi Aji ini tuli. Tunarungu. Ya, tunarungu tuli. Ya, betul. Tuli yang benar. Tuli, betul. Ini lukisannya Aji. Jadi Aji ini katanya melukis aura seseorang. Oh. Nah. Abstrak begini ya bentuknya ya? Ini abstrak. Ada ya. Artinya, Mas? Apa? Ada artinya dong ini. Yang nah, baca ini siapa nih yang, kayak begini? Yang lukis dia, yang baca dia, yang tahu dia. Ya, makasih, gengs. Aji itu siapa? Silakan. Goresan warna menyimpan makna. Walah, puitis banget ya. Tapi ini memang benar nih, karena lukisan yang satu ini menggambarkan aura sampai menceritakan kejadian yang pernah dialami si objek. Nah lo, kok bisa ya? Adalah Aji Febrianto, remaja indigo yang memiliki kemampuan mendeteksi aura. Kemudian dituangkan lewat goresan warna. Meski bukan karya seni yang umum, tapi karya Aji ini bisa jadi hal baik selama dimaknai dengan positif loh. Setuju kan? Ini saya bingung, Mas. Mas Jadi, ini artinya apa? Saya kan pengen tahu artinya ini apa. Kan oh, yang telah dialami yang tadi katanya. Tahu cuman Aji doang. Oh, gitu. Jadi Anda tanya sama Aji. Mas Aji, ini artinya apa? Gimana dong nanyanya? Nah, yang bisa nerangin ada... Siapa itu? Ibunya. Oh, dia penasaran loh, dia penasaran. Di sana. Yuk kita ke sana semuanya, Ji. Yuk kita tepuk tangan, Ji. Jadi di samping saya ini ada Rianti. Rianti adalah ibundanya dari Riko. Bukan, Aji. Aji, berarti Riko tidak mau ya? Bukan, rahimnya beda. Oh iya, iya, iya. Dari Aji. Nah, ya. Terus katanya ibu bisa jelasin arti gambarnya. Iya, betul. Betul. Ini. Kok luar biasa, jadi Aji bisa menggambar sesuatu, ibu bisa mengartikan gambarnya. Iya. Ini lebih saktian ibu atuh ya. Dari gambar anaknya. Ini siapa yang belajar sama siapa? Iya dong, benar kan? Yang gambar lu, yang ngartiin gue gitu kan. Iya. Atau mungkin udah dikasih tahu sama Aji. Kemistrinya, Mas. Oh iya, iya. Jadi apa itu? Karena bahasanya Aji saya lebih ngerti karena saya ibunya. Jadi kalau dikasih tahu sebelumnya enggak pernah. Oh. Ketika mau melukis begini itu spontanitas. Baru dikasih tahu sama Aji. Iya. Oh. Jadi baru, apa kalau itu apa itu? Itu lukisannya. Apa artinya? Ini saya jelasin atau? Boleh, boleh dijelasin. Alhamdulillah. Jadi katanya. Belum. Cintanya. Aduh. Yang lalu. Dia sangat sayang sekali, tapi udah enggak ada. Hmm. Udah jauh, udah pergi. Dia jelasin begitu. Oh. Bener banget. Kalaupun ada kesamaan, ya. Saya sih betul. Yang dibilang betul. Riko merasakan, oh Mas Riko ngerasain apa yang tadi Aji bilang? Sama. Benar, tepat. Sama kalau digambar Mas Didi juga sama yang saya alamin. Kehidupan pribadinya. Apalagi Mas tanya? Apalagi? Masa lalu kali ya? Apalagi? Selain itu, apalagi? Papa. Deg-degan. Jadi dia mengambil Mas Riko ini sangat sayang sama papa, sama ibu, dan anak-anak. Sangat sayang. Dia bilang begitu. Iya, betul. Oh. Iya benar. Saya kan udah kehilangan, gak ada papa, udah meninggal. Ada lagi? Udah? Udah? Oh, udah. Kenapa ya? Gak bisa terima gini kan. Gimana Mas Ed, maunya gimana? Ya, sekarang kalau dibilang Riko sayang sama ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kalau enggak, ya Riko gak mungkin ngomong di TV. Enggak, gue gak sayang anak gue. Ya juga sih. Oh jadi lo gak jujur dong nih, karena depan TV nih. Jujur nih Pak Sri. Salah lo Pak Sri. Yaudah, daripada nama gue dicoret dari kartu keluarga. Iya benar. Oh aja saya. Ada lagi gak yang kamu lihat dari masa lalu? Udah? Ada. Mas Riko, ada? Sudah cukup. Udah itu aja. Dia hanya menarik itu. Tentang cinta pada dasarnya, jadi
cintanya yang lalu, tinggal, yang lalu masih ada, walaupun mau bursa dilupakan, jadi tentang cinta. Kemudian cinta kepada ayah kan, sama anak-anak juga itu. Ya. Jadi bercerita tentang kasih. Jangan nangis dong Mas Riko. Jangan nangis. Kan udah move on. Apa? Udah move on. Tapi menurut lukisan ini Anda tidak bisa melupakan. Tapi masa sebanyak... Coba, mungkin yang di rumah pengen ngerti nih lu sebenarnya gimana sama... Enggak, tapi maksudnya gini, itu lukisan kan banyak banget gambarnya. Urek-urekannya banyak. Ya. Tapi maksudnya cuma sedikit banget ya, artinya ya. Cuman orang tua sayang sama cinta masa lalu, itu aja Bu, udah. Ya. Dengan segitu banyak belepotannya. Belepotan? Itu begitu-gitu doang. Berarti lu belepotan kayak gini masa lalu lu nih? Ibu juga gitu doang bisa. Gitu doang. Masa lalu dia belepotan, benar. Oh iya sih, belepotan. Jadi itu artinya Bu ya. Tapi jadi pengen tahu Bu, belajar melukis seperti ini dari kapan Aji? Aji mulai belajar melukis awalnya umur 3 tahun dulu. Jadi ya awalnya mewarnai dulu, dia buat proses dulu. Nanti umur 7 tahun dia mulai desain-desain baju, belajar-belajar. Naik kampas itu tahun 2017 Januari. 7 Januari dia minta mau jadi dibeliin kampas. Jadi bisa desain baju juga? Bisa. Oh, jadi bukan hanya melukis aura gini. Iya. Tapi kita lebih cenderung mengarahkan ke dia ya melukis atas kampas aja. Gitu. Kalau untuk yang baju, kalau lagi kehabisan catnya atau kampasnya, karena anaknya aktif, kalau enggak dikasih melukis dia sana kemari kayak bingung begitu. Jadi kita arahkan ini melukis baju aja. Kalau udah melukis baru hatinya senang, baru puas dia. Tapi katanya kan ini gambar-gambarnya juga katanya punya arti juga ya. Iya betul Mas. Oh ini saya tahu ini artinya apa nih. Apa itu Mas? Oh, Anda nggak tahu? Aduh, katanya rakyat Indonesia masa merah, tidak tahu gambar bendera? Nah, itu udah. Kita kejebak kali ini. Riko ya, ada tahu kan itu gambar apa? Riko nggak tahu ngaku marah bangsa banget. Indonesia ini, aduh. Tadi pertanyaan soalnya gitu, gantung nanyanya. Enggak. Oh, kalau ini saya tahu artinya. Apa artinya, Mas? Garuda Pancasila iya. Itu. Tapi mungkin aja bisa tahu arti yang jebak lebih kita. Dalam atau gimana bisa? Ya, coba, ayo. Ini apa? Apa? Bambang. Apa? Apa? Bersatu kita teguh artinya Mas. Bercerai kita rukun. Panjang banget jabarinnya cuma bilang bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi gitu. Enak aja lu. Apa artinya? Jadi dia menceritakan tentang untuk memperoleh merah putih ini tidak gampang, tapi melalui perang dan pada waktu itu perangnya banyak yang meninggal. Itu ini kan diceritakan kemarin tentang 14 Februari di Teling kan lukisannya ini kemarin. Jadi dia menceritakan tentang perang di Teling memperebutkan kemerdekaan pada waktu itu. Rumah-rumahnya dibakar, kemudian banyak yang meninggal saat itu pada saat itu. Tapi akhirnya merah putih berhasil untuk dikibarkan. Tapi belajar melukisnya dari umur 3 tahun. Ya. Kalau bisa baca auranya itu udah sebelum bisa melukis atau setelah? Setelah dia naik kampas. Kan dia yang minta kampas. Jadi ketika naik kampas waktu itu, awalnya itu dia bilang, Mama saya melukis ini. Dia lukislah saya awalnya dari situ. Oh, Ibu juga dilukis. Saya dilukis juga. Jadi menuangkan ada pakai sarana Mas Didi kali sarana ya. Itu dia bisa baca. Jadi belajar kemampuan. Coba Aji mau ngelukis siapa? Mau ngelukis saya apa ngelukis Fanny? Coba pengen tahu saya. Dua-duanya. Aji mau lukis yang mana? Mau lukis siapa? Oh Mbak Fanny. Oh Fanny. Tahu Aji yang cakep. Melukis Fanny boleh melukis Fanny. Bisa tolongin aku nggak penonton? Oh penonton juga satu penonton. Penonton, coba kita minta satu penonton. Penonton. Penonton satu. Kalau ini penonton kita ngelukisnya langsung di mukanya. Oh jangan dong. Di kanvas Om Riko. Mukanya belepotan. Jadi lu butuh penonton buat apa kanvas? Mukanya dilukis. Apa kabar? Kita kesana. Ada dong. Siapa namanya? Sehat ya. Nabila. Kamu siap dilukis katanya bisa ngeliat aura kamu siap? Siap deh. Siap. Siap deh pasrah. Kalau jelek semua gitu gimana? Oh masa?
Jangan. Oh jangan. Jadi ini memang ramalan sesuai dengan bayaran dan permintaan ya. Ya enggak lah. Jadi by request. Iya ya, bisa pokoknya yang bagus-bagus gitu bisa. Kan orang selalu gitu kan. Nah, tadi Rico juga gitu. Tolong dong tapi yang bagus-bagus. Oh gitu kan selalu gitu. Dikasih makan bakso lagi di depan makanya. Ya udah ayo silakan kalau gitu ke main set mau Oke, digambar. Oke, kita mau digambar. Ayo Haji sayang. Juga berarti. Adilah. Ini sih keren nih. Oh, Haji. Baik, oke. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, ini. Terus dibaca juga seperti apa. Kan ada Fanny nih, saya juga pengen tahu. Kalau Fanny dilukis warnanya jadi apa gitu. Siapa tahu hitam butak gitu kan. comberan dong. Itu kulit gue kali. Selain satu ini, jangan mana-mana tetap di hitam putih. Masa depan cukup baik, hanya saja, ada jeleknya ternyata. Apa mas? Memiliki rekan kerja yang tidak punya masa depan.